Halo sobat, selamat bergabung di channel Makmur TV. Kali ini Makmur TV akan uji coba apakah betul sih nyetir mobil pakai joystick ini, apakah bisa jalan. Kita langsung coba dulu. Kita masuk ke mobil, kita coba dulu. Kita coba dulu. Yang langkah pertama kita butuhkan adalah colokan seperti ini. Ini adalah colokan yang digunakan untuk main PlayStation 2 di laptop. Kita colokan di bagian sini. Kita colokan di bagian sini. Sudah kita colokan. Sudah kita colokan, kemudian kita sambungkan colokan ini ke sticknya. Kita sambungkan dahulu. Jadi ini sudah kita sambungkan, ini menyambung, ini juga nyambung di mobil. Apakah kita nyetir mobilnya ini bisa? Kita nyalakan dulu mobilnya. Kita nyalakan dahulu mobilnya. Ini sudah nyambung. Kita nyalakan dulu mobilnya. Lalu kita starter mobilnya, kita hidupkan mesinnya. Dan langsung kita coba remnya, saya tarik dulu. Saya coba masukkan gigi. Ini mundur, apakah bisa? Dan ternyata wah, ini mundur teman-teman. Tuh. Ini mundur, ini kita rem. Tuh, ini berhenti. Coba saya maju. Coba saya maju ya. Saya oper giginya dulu. Kita lihat, saya tidak memegang setir, saya ajukan pelan-pelan. Ini sticknya. Saya ajukan pelan-pelan. Ini, oh ternyata maju teman-teman. Tuh kan, bisa. Ini sungguh enak. Jadi kalau kita capek, kita bisa pakai joystick ini untuk nyetir. Tapi kita coba masuk mundur, dan kita coba mundur lagi. Kita mundurkan seperti ini. Ini mundur. Ini mundur mobilnya. Tuh kan, mundur. Saya rem. Bisa lagi. Jadi buat teman-teman ataupun anak-anak yang masih pengen nyetir, tapi kalau anak-anak jangan ya, yang sudah punya SIM capek sekali nyoper, bisa pakai ini. Jadi mudah banget caranya, tinggal kita colokan di mobil kalian. Saya ini membuktikan dari video yang viral kemarin di TikTok itu juga ada caranya. Gampang, kita colokan, kita maju, bisa maju lagi teman-teman. Dan saya juga heran kenapa itu bisa maju mundur, tapi untuk beloknya saya belum mencoba. Ternyata kaki saya masih menginjak pedal. Jadi kalau masuk gigi satu, kita lepas kopling, saya injak gas, otomatis maju. Dan ininya saya juga gitu aja. Jadi sudah saya pastikan kalau menggunakan stick di mobil itu bohong. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen di channel ini. Thank you bosku.